Drill era. Cuy, apa kabar lu semua? Semoga pada fine-fine aja. Kembali lagi di channel gue, Aying Fucking Coy. Bersama gue, Aying Coy. Kali ini kita bakalan kembali nge-reaction Beat Fucking Box again, cuy. Tapi kali ini kita bakalan nge-reaction salah satu Indo Pride ya. Ya, dia adalah Given Wildcard GBB 2023. Ah, ngomong apa? Goblok! Wildcard GBB 2023 udah bisa di-commission ya. Udah mulai bisa di-publish. Dan kali ini di video ini gue mau nge-react Given sih. Dan gue gak tahu apakah ada lagi seseorang yang bikin wildcard. Karena kalau gue nge-react Given doang, kentang banget ini cuma 2 menit. Coba GBB 2023 wildcard nih coba nih. Banyak juga yang bikin coba udah. Tapi yang terkenal-terkenal belum tuh. Oh, Herzl nanti kita react itu. Kayaknya kita cuma nge-react Given deh di video kali ini. 2 menit cok, tapi what the fuck. Baru sedikit ya yang bikin ya, gak yaudah lah kita lihat Given aja, gak apa-apa di video kali ini. Mungkin agak sedikit pendek durasi karena ya durasi video 2 menit. Dan di thumbnail kenapa wibu gini ya, mentang-mentang di Tokyo GBB. Jadi dia anjing ini Demon Slayer anjing, Kimetsu no Yaiba. Ini kalau gak salah iblis kelas atas yang matanya ada 9 ini. Iblis kelas atas atau yang musuhnya leluhur Tanjiro gitu. Bangsat, wibu akhirnya menjelajah bumi cok. Menjelajah era beatbox juga cok. Real kah ini bos. Wibu semakin maju bos. Apa tadi judulnya? Suki-suki apa itu bentar. I'm honored to be Japanese anjay. Wih ada Herzl. Apa tadi judulnya? Suki no Kokyu anja. Suki no Kokyu coba kita. Oh, skillnya ya kayaknya Suki no Kokyu. Oh, Hinokami Kagura gak sih anjing? Moon breathing anjing. Hinokami Kagura. Suki no Kokyu anja. Gue nebak aja itu. Ih. Wibu. Oke, langsung aja daripada banyak bacot kita mulai ke reaction-nya Given. Let's go. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Minasan konnichiwa bangsat kok kayak channel Jerome ya. Indonesia Sushin des. Kore wa watashi no GBB 2023 eno solo wildcard des. Itu 2023 nya gak pakai bahasa Jepang tuh. Indonesia Sushin des. Kore wa watashi no GBB 2023 eno solo wildcard des. My name is Given from Indonesia and this is my solo. Di translate juga ya abis dari bahasa Jepang gitu ya ternyata. World League. Berapa sih GBB? Oh, 2 menit ya berarti maksimal kayaknya durasi video wildcard. Jadi dia 15 menit ini ngobrol bangsat WA gue lupa gue close cok. Goblok. Oke langsung kita mulai. Kare wa tsuyoi oni taijinin saikyou ni naru yabou wo idaki shikashi kare wa jishin ni moetsuki oni ni kawaru ryu wa netami. Shiki no kokyo. Drill era. Oke. Ada timernya anjir di atas. Oke. Gila drill era banget nih sekarang. Double lagi.
wicked. Wicked. Ntar gue dari kemarin tuh nyari-nyari tuh nama efek ini apa sih yang kayak posner tapi gitu-gitu tuh. Itu apa sih efek apa tuh? Nah itu tuh efek apa itu geng? Kalau kalian tahu coba kalian komen ya, coba gue pengen belajar tuh efek. Kayak itu tuh kayak varian dari posner gitu loh. Cuma gue gak tahu tuh siapa yang ngepopulerinnya awal dan apa nama tuh efek. Sabi juga nih. Gila Wibu udah menjelajah beatbox coy. GG gaming boy. Apa anjing ini? Gila rame orang Jepang cok komen. Boleh. Anjing, orang Jepang semua cok. Gue kayak buka channelnya si ini apa kemarin yang gue ngeliat. Si Rofu lawan Dilo cok. Kayak channel Rofu lawan Dilo Gindang kan jadi. Apakah ada lagi ya orang Indo ya? Kayak kentang banget cok cuma ngeliat Given coba ya. Grand Beatbox cok. Kita copy aja nih daripada ketik. Oke, coba kita. Dan Given siapa nih? Ini siapa cok? Vice Beatbox? Orang Jepang Korea. 2020-2003 kocak nih YouTube ya. Nah, orang Jepang anjay. Banyak orang Jepang cok. Karena emang ya di Tokyo kali ini. Gila gue kalau ada uang sih berangkat cok. Pertama, negara impian gue Jepang yang mau gue kunjungin. Kedua, kapan lagi lu nonton GBB sambil nge-wibu bos? GG gak tuh? Oh ya cok, gue mau nge-react ini nih. If Only ini nih. Anjing cuma 2 menit ya. Gue mau ngerekin itu juga nanti habis ini mungkin. Ini siapa nih? Infernape. Wih siapa nih coy? Stitch. Oh gue kira Stitch GBB. Ih. Gue kira GBB. Waduh ini boleh juga nih gue reactin nanti. FBB. Wildcard ya. Stitch sama Herzl. Next. Ingetin gue nanti ya. Ini dah Infernape. Ini siapa nih? Kayak ZVD gitu muka. Kayak muka-muka jago gitu nih. Coba kita dengar ya. Belum ada orang Indo coy. Enggak muncul di beranda gua. Nah, ini muka-muka brightish gitu ya. Isn't it? Sudah gua duga. Gua enggak muka kayak ZVD kayak siapa sih? Remix gitu kan. Salah juga. Langsung gas aja si bosku. Lalu langsung ngegas gitu ya. Gila boy. Anjing apa gitu ya, bos? Gue gak tahu nih orang siapa. Muncul aja di beranda gue klik. GG cok. Masih belum selesai cok. Tahu lu siapa bro tapi gila bro beat lu bro kelas atas nih orang jangan-jangan beatboxer online nih anjing gila lu Infernape BBX thumbnail itu keren cok niat gitu dia
Wah, kayaknya emang dia beatboxer online sih ini orang. Wajar aja gue gak tahu, jing. Gila ya lu. Gila sekali nih, coy. Ini dari awal udah ngegas gitu dia, coy. Gak ada gitu kayak lirik-lirik gitu aja langsung. Langsung teknik-teknik gitu aja, gila. Ini rata-rata FBB semua ya. FBB bukannya udah gue telat kayaknya kalau mau ngeriak FBB, cuman nggak telat-telat amat sih, karena soal pengumumannya udah gue tahu Herzl juara satu, cok. Kayak sebagus itu yang Herzl, anjing. Nanti kita riak lah Herzl sama si Stitch ya mungkin. Abis itu gue mau ngeriak If Only ini juga nih, ingetin gue, geng. Oke, udah gitu aja video kali ini, pendek aja, singkat, enjoy sama relay, penting gue aman semua nonton ya. Karena sekarang ini meta short dan meta real ya, jadi buat apa konten panjang-panjang, anjing. Orang-orang aja sukanya yang semendit, bangsat. Gak tau lah, gue yang coy. Jangan lupa kalian pencet like kalau suka video ini, jangan lupa kalian kasih kritik dan saran di kolom komen, dan jangan lupa pencet tombol merah di bawah subscribe, dan gue yang coy, see you guys in the next fucking video. Peace out.